Ya, assalamualaikum, Abang Dizat. Tahniah kami ucapkan kerana dah bergelar jutawan BSNSSP. Okey, nak tanya apa perasaan Abang Dizat sekarang dah bergelar jutawan ni? Memang kadang-kadang bila bangun pagi tu macam masih kejut lagi kan. Betul ke saya ni jutawan kan. Tapi daripada tu memang saya bersyukurlah dengan nikmat rezeki yang dikurniakan oleh Allah selama inilah. Dan dia tambah di hujung-hujung umur 60 tahun sekarang kan. Jadi kita macam bersyukur sikit amat lah. Memang betul-betul masih macam antara kita percaya dengan tidak lah. Masih lagi macam betul ke kan. Tapi bila dah dapat dah dibagi mock-up check dan dihapkan kawan tertanya dalam Facebook, dalam WhatsApp, jadi kita pun memang ni memang reality lah, bukannya fantasi ya. Alhamdulillah. Okey, Abang Dizat ingat tak Abang Dizat tengah buat apa masa mendapat panggilan daripada KSM? Masa tu mungkin pukul 4 lebih kan. Saya tengah mungkin baca tafsir Quran, rasanya sekarang tak ada pun nak menugasar lah. Masa tu saya berpasal dia panggilan dua miss call. Saya masa tu tak yakin, takut scammer kan. Dalam pada itu, lepas pada itu ada seorang kawan saya buat WhatsApp kat saya. Dan Dizak, dengan saya Dizak lah. Betul ke Tom pemenang premium BSN? Saya pun tak jawab, saya tak tahu apa kan. Itu cik pun yang ketua pegawai, ketua deposit dan pemeriksaan di Selangor apa, Cik Wan Muhammad Fazami kan. Dia ada mesej saya tentang calling card dia lah. Kalau dia pegawai dari BSN Selangor kan. Tu saya call balik lah. Ataupun mungkin call, kata dia call tu saya call kan. Dia mengatakan apa, Encik Zul tengah buat apa kan. Sedang duduk ke, sedang beli kan. Saya pun tak tahu ni betul ke. Sebab saya cakap kawan saya apa, ada orang call kan tu. Saya kata macam kawan kata, soal pemenang premium kan. Betul, Encik pegawai ni bagi kad, macam ada something apa, ada sesuatu nak beritahu kat saya lah. Lepas tu saya tu jumpa tuan bawah kat bawah saya, saya pasangkan loudspeaker kan. Lepas tu Cik Wan katalah apa, lepas sembang-sembang dia kata, Cik Zul apalah apa, pemenang premium apa BSN pencabutan istimewa kan. Lepas tu Cik Zul tahu tak berapa dia punya hadiah harian? Saya tak tahu lah kata kan. Kita 1 juta, kata Alhamdulillah, saya kata Alhamdulillah. Saya pun menangis bila dengar tu, saya menangis peluk saya kan. Maksudnya memang kita tak berharap, tapi kita memang dalam minta permurahkan rezeki kan. Tapi bila dah dapat ni macam apa, tambah-tambah macam time lockdown PKP ketiga ni kan, saya memang bersyukur amat pasal apa setidak-tidaknya dapat juga menjana pendapatan saya untuk musim-musim begini kan. Betul. Memang sampai sekarang memang saya bersyukur amat kepada Allah lah, rezeki yang maksudnya daripada langit kan, insyaAllah. Betul-betul, kami tumpang gembira. Abang Dizat dah berapa lama dah simpan dengan BSNSSP? Kalau ikut-ikut yang world lot saya simpan ni lah, tahun lepas lah, masa apa, saya mula simpan masa sejak saya terbabit dengan pembuangan kerja kan, retrenchment oleh syarikat kan. Bulan 3 lah. Untuk yang tahun lepas ni memang saya ingat saya nak simpan untuk apa, untuk simpanan sebagai sebentuk simpanan kan. Kalau mana tahu satu hari kena, tak kena pun besar kecil menjadilah dalam bidang kan. Tapi tak sangka lah kena sampai 1 juta, itu yang memang bersyukur yang amat pada Allah. Boleh Abang Gizat kongsikan tips-tips macam mana nak simpan dengan biasanya SSP ni? Sejak saya menang ni, ini saya rasa lah sepatutnya lah sebagai seorang penyimpan yang bijak kan, sepatutnya dia orang penyimpan kena elok apa, tengok apa dalam video ke ataupun tengok dalam apa panduan daripada BS kan, cara-cara untuk memudahkan mereka setidak-tidak memenangi apa-apa hadiah kan. Tapi bagi saya sendiri lah, saya sendiri pun memang tak aktif, saya cuma simpan, saya dump in apa 3000 mula-mula 10.6, betul saya dapmin tahun lepas lah. Okey, soalan last Abang Dizat, boleh tak apa nasihat Abang Dizat kepada orang luar dekat sana yang masih belum menyimpan di BSNSSP? Yalah, macam saya cakap tadi, seelok-eloknya ni musim PKP begini kan, kita memang lockdown lama, income pun tak ada kan. Seeloknya macam simpan dalam bentuk premium ke apa-apa lah yang boleh kita apa gunakan beli hari-hari musim hujan kan, contohlah kita boleh manfaatkan. Dan satu lagi, kita kena sabarlah dalam hidup ni kan, walaupun susah macam mana
kita kena bersabar dan bersyukur apa yang ada pada kita, apa yang rezeki yang kita ada kan. InsyaAllah kalau kita bersabar, syukur, akan datang juga. Pertama saya macam saya kan. Satu lagi elok kalau kita macam ni, kalau seorang Muslim, kita percaya pada takdir Allah kan, rezeki itu pada Allah. Sebenarnya kalau boleh kita buat macam biasa, solat bertambah, buat salat sahajat, solat sahajat, tahat duha, ya, solat-solat sunat kan. Betul, kalau boleh buat puasa sunat. Dan kalau boleh amalan sedekah tu, walaupun kita tak kaya, kita boleh biasakan diri berkorban untuk sedekah pada orang kan. Masa ni lah, zaman-zaman PKP, lockdown, zaman-zaman price pandemik kan. Simpanan tu penting kan. Sebenarnya kalau ada duit lebihan, tak ada duit lebihan tak apa. Jadi kita simpanlah dalam macam contoh premium BSN kan. Supaya satu hari mungkin insyaAllah kalau ada rezeki kita, maksudnya dah jadikan jana duit kita lagi kan. Masa depan lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, terima kasih Abang Dizat kerana sudi meluangkan masa dengan kami pada pagi ini. Terima kasih Syed Nafi ya. Ya, tahniah sekali lagi. Dulu ya, saya, kerja saya interview orang, sekarang orang tak saya pula. Ya. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Take care, stay safe. Take care.